Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda saat ini tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya perceraian keduanya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski dalam proses cerai, Sarwenda masih kedapatan membuatkan bekal untuk Ruben bekerja. Hal ini terlihat melalui unggahan Instagram stories mereka masing-masing. Terlihat Sarwenda sedang sibuk mengolah makanan di dapur. Ibu tiga anak itu nampak sedang membuat gulai ikan. Ruben lalu mengucapkan terima kasih lantaran sang istri masih membuatkannya bekal sebelum bekerja. Memiliki hubungan baik, meski rumah tangga mereka diterpa prahara, lantas apa penyebab Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda? Melalui kartu tarotnya, Denny Darko mencoba menerawang penyebab perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Diketahui, hingga saat ini penyebab perceraian keduanya belum terkuak ke publik. Pengacara mereka pun tidak membocorkan alasan sang presenter memilih berpisah dari Sarwenda. Meski begitu, santer kabar yang mengatakan ada orang ketiga di antara pernikahan mereka. Benarkah demikian? Denny Darko tegas membantah penyebab retaknya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda karena orang ketiga. Ia menegaskan tuduhan yang dilempar publik harus dengan bukti-bukti yang jelas agar tidak merugikan kedua belah pihak. Sang ahli tarot justru mengatakan bahwa penyebab perceraian Ruben dan Sarwenda karena masalah-masalah lama. Ini sesuatu yang mungkin nggak terjadi secara mendadak, jadi bukan karena sesuatu baru ketahuan begitu, kata Denny Darko melalui kanal YouTube-nya. Tapi hal yang terjadi secara berangsur dan terjadi dalam waktu yang lama. Dipastikan kalau sesuatu yang sudah lama terjadi sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sebuah perseteruan, ungkapnya. Denny Darko lantas menduga masalah keduanya karena ada kesalahpahaman. Terlebih kondisi Ruben yang terlalu sibuk dan kondisinya kurang sehat, sehingga membuat komunikasi pernikahan mereka memburuk. Mungkin apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang mereka pun nggak tahu ini lebih baik atau tidak. Tapi mereka rasa mendingan break, ujarnya. Masalah komunikasi ini sebenarnya sudah lama terjadi. Keduanya sudah berusaha agar tidak terjadi masalah yang lebih parah. Sepertinya ada pemicu, tetapi ini sesuatu yang bisa saja sudah lama dan bisa saja ini nggak muncul dari mereka berdua, kata Denny Darko. Permasalahan ini juga bisa saja dipicu dengan opini miring publik soal kedekatan Sarwenda dan Betran Peto. Putra angkat Ruben yang akrab disapa Onyo ini memang kerap dikaitkan jadi salah satu penyebab perceraian Ruben dan Sarwenda. Lantas sempat beredar kabar yang mengatakan Onyo akan kembali ke keluarganya bila Ruben Onsu dan Sarwenda bercerai. Betran memilih untuk pulang agar dia nggak harus memilih, kalau dia bersama Sarwenda publik akan berpikir negatif. Tapi saat dia bareng sama Ruben orang juga akan mengembuskan berita miring, terang Denny Darko. Oleh sebab itu, Denny Darko berpendapat sebaiknya Betran Peto kembali ke keluarganya jika Ruben dan Sarwenda resmi cerai. Memang sebaiknya Betran kembali ke orang tuanya, agar nggak terjadi satu judgemental dan malah berakibat fatal dan jelek kepada karir Betran, tuturnya. Terakhir, sang ahli tarot melihat ada peluang Ruben dan Sarwenda untuk rujuk lantaran keduanya saling menyayangi. Ini malah pertanda buat saya kalau sebenarnya mereka berdua ini masih saling sayang, pungkasnya. Jordi Onsu beri janji pada Sarwenda akan selalu siap siaga jika rumah tangganya dengan Ruben Onsu harus bubar. Sementara itu, netizen ramai menanggapi hal tersebut pada kolom komentar YouTube milik Sarwenda. Sarwenda, yang dikenal sebagai ibu angkat Betran Peto, baru-baru ini terlibat dalam percakapan yang mengharukan dengan adik iparnya, Jordi Onsu, di sebuah tayangan YouTube.
Dalam video tersebut, Sarwenda mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Ia bertanya kepada Jordi bagaimana sikapnya jika suatu hari nanti mereka tidak lagi bersama. Sarwenda bertanya, "Kita kan sekarang keluarga, mungkin nanti kedepannya kita tidak utuh lagi. Terus nanti sikap Winfrey ke gua bakal berubah nggak?" Menjawab pertanyaan ini, Jordi dengan tegas menyatakan bahwa baginya tidak ada istilah mantan keluarga, ia akan tetap mendukung Sarwenda apapun yang terjadi. Buat adek sama keluarga itu gak ada yang namanya mantan keluarga. Kita akan support apapun, tidak ada yang berubah. Gak ada mantan kakak ipar atau mantan apapun, yang jelas adek akan melihat kalau Cici, Sarwenda adalah ibu dari ponakan-ponakan, ungkap Jordi dengan penuh keyakinan. Jordi juga menambahkan bahwa meskipun nanti terjadi perubahan dalam struktur keluarga, ia akan selalu memandang Sarwenda sebagai ibu dari anak-anak Ruben, termasuk Betran Peto. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya nanti, adek akan selalu melihat bahwa Cici adalah ibu dari darah daging ponakan adek, tegasnya. Ungkapan ini menunjukkan komitmen Jordi untuk tetap mempertahankan hubungan kekeluargaan mereka. Di sisi lain, Sarwenda juga dikenal sangat dekat dengan Betran Peto, yang diadopsi oleh dirinya dan Ruben pada tahun 2019. Sarwenda sering terlihat mendukung Betran dalam berbagai kegiatan, baik dalam pendidikan maupun karir musiknya. Ia sering membagikan momen-momen kebersamaan mereka di media sosial, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada Betran. Begitu juga dengan Betran, yang terlihat sangat menghargai dan menyayangi Sarwenda sebagai ibu angkatnya. Hubungan mereka tampak harmonis, dengan Sarwenda yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material untuk perkembangan Betran. Namun, seperti banyak keluarga lainnya, mereka juga menghadapi tantangan. Spekulasi mengenai perpisahan Sarwenda dan Ruben Onsu sudah beberapa kali muncul di media. Baru-baru ini, Ruben secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Sarwenda dan proses peradilan sudah dimulai. Meski demikian, keduanya tetap menunjukkan sikap profesional dan kompak di depan publik, terutama dalam urusan keluarga dan pekerjaan. Keharmonisan antara Sarwenda dengan Betran dan anak-anak lainnya juga memperlihatkan bahwa meskipun ada isu atau masalah dalam rumah tangga, mereka tetap berusaha menjaga kebersamaan keluarga.